Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian melantik langsung sebanyak 157 aparatur sipil negara sebagai Jabatan Fungsional Lingkungan Pemkap Kapuas Hulu Selasa 18 Juli 2023. Ia berharap ASN yang dilantik selalu bersinergi dalam menjalankan tugas. Pelantikan 157 aparatur sipil negara sebagai Jabatan Fungsional Lingkungan Pemkap Kapuas Hulu oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian Selasa 18 Juli 2023 dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor Camat Putus Sibau Selatan. Fransiskus Dian berharap 157 ASN yang dilantik selalu bersinergi dalam menjalankan tugas, kemudian jalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai aturan dan perundang-undangan, serta tunjukkan prestasi dalam bekerja untuk mengabdi kepada pemerintah. Ia juga meminta agar 157 ASN yang dilantik memiliki kebanggaan mengemban jabatan fungsional karena tidak semua bisa dilantik untuk menempati jabatan serupa. Diharapkan agar saudara-saudari yang baru saja dilantik tidak hanya semata-mata murni melaksanakan peran dan fungsi sebagai pejabat fungsional, akan tetapi juga mampu bersinergi dalam rangka membantu unit organisasinya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dari 157 ASN jabatan fungsional yang dilantik oleh Bupati Kapuas Hulu, 69 diantaranya adalah ASN Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 86 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan 2 dari Bapeda Kabupaten Kapuas Hulu. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.